Kalau stok pangan ini komunikasi kami dengan Bulog terakhir seminggu yang lalu itu insya Allah untuk 3 bulan ke depan beras masih cukup. Tapi kita juga cek nih ke beberapa pedagang-pedagang. Mereka mengatakan sampai hari ini Pak, untuk sembako kami tidak kesulitan kecuali gula. Gula itu sampai hari ini selain panennya belum begitu kelihatan, yang kedua gula impornya juga belum masuk. Sehingga yang lain-lainnya insya Allah kan kita bisa siapkan untuk masyarakat, masyarakat bisa membeli di pedagang-pedagang, tapi dengan jumlah volume yang dibatasi. Insya Allah selama bulan Ramadan ini nanti akan ada minimal 4 hari buka bersama di setiap kelurahan secara serentak yang dibagikan oleh para lurah dan RT RW ke penduduk yang membutuhkan. Nah sekarang 26 harinya monggo, misalnya ada pengusaha, Pak aku satu hari Pak, aku dua hari enggak apa. Nanti akan kita evaluasi H-3 ada berapa hari yang kemudian mampu kita siapkan untuk acara buka puasa dan pembagian takjil secara gratis serentak di 170 syukuran. Nah itu nanti akan menjadi penyeimbang sebuah kehidupan di kelompok masyarakat yang katanya lagi susah.